Berikut ini cara untuk menampilkan kecepatan jaringan di HP Realme. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Pertama silakan buka yang namanya pengaturan di sini. Nah, di bagian pengaturan itu kecepatan jaringan langsung bisa kita lihat di bagian notifikasi dan bilang status yang ini. Silakan dipilih. Setelah itu lihat di bagian ini kecepatan jaringan waktu nyata. Bawaannya memang tidak aktif, jadi kalau kalian ingin mengaktifkan silakan ini di nyalakan dan di sini dia akan membaca kecepatan jaringan kita baik operator ataupun wifi. Kalau tidak nemu, cara simpelnya itu pilih di bagian pengaturan ini, kan ada kolom pencarian di bawah, ketik kecepatan. Nah, yang ini kan ada yang namanya kecepatan jaringan waktu nyata. Nah, di sini ada yang namanya menunya, silahkan dipilih untuk diaktifkan. Itu saja, silakan dicoba. Semoga bermanfaat.